on time, operasi komersial itu akan dilakukan pada bulan Maret 2019. Jadi saya waktu masuk tadi, yang kesan pertama saya adalah ini didesain dengan baik, dengan apik, dan terasa lapang. Jadi keretanya sudah dua unit, dua rangkaian yang datang. Bulan Agustus kita akan mulai menjalankan kereta untuk pengecekan seluruh sistem yang namanya integrated test dengan commissioning. Dan bulan Desember kita akan melakukan trial run, uji coba kereta tanpa penumpang.